Melihat sumber daya alam yang melimpah di desa kami, khususnya hasil kebun, komoditas kopi, namun secara pengolahan belum ada yang maksimal, menjadikan motivasi kami sebagai pemuda desa untuk membangun tempat pengolahan kopi. Memang dalam merintis atau membangun sebuah usaha, baik individu maupun kelompok, tidak lepas dari permasalahan permodalan. Namun kami sebagai pemuda yang berangkatnya dari komunitas tidak pernah merasa terbebani oleh keadaan tersebut. Namun secara perlahan kita gotong royong, kita kolektif, baik tenaga, pemikiran, materi, dengan kemampuan masing-masing. Tahun ini gue buahnya ngerti ini pak, maksudnya jarang gitu, setiap ruas itu jombolan ini itu kirang kami mencoba untuk membuat produk olahan kopi yang berkualitas. Secara pelan-pelan kami belajar bersama petani kopi dari perawatan di kebun, proses pasca panen, hingga menjadi biji-biji kopi yang berkualitas yang dihasilkan dari petani desa. Ketika kopi yang dihasilkan dari petani berkualitas, maka itu juga akan berdampak dengan harga. Dan itu bisa dirasakan secara langsung oleh petani.